Andrea Tanzil jelaskan soal penampilannya pakai baju hakim. Penyanyi Andrea Tanzil belum lama ini membagikan foto ketika dirinya pakai baju atau jubah hakim. Banyak yang mengira bahwa dirinya sudah jalani karir sebagai hakim di usia yang masih muda. Andrea kemudian menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang praktik menjalani sidang semu di kampusnya. Kebetulan Andrea mendapat tugas untuk duduk sebagai hakim. "Oh, foto itu? Aku waktu itu dikasih role jadi hakim anggota PAS mata kuliah sidang semu," kata Andrea Tanzil di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. "Jadi sidangnya untuk kasus pidana pembunuhan," ujarnya. Saat ini memang Andrea Tanzil sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada jurusan hukum, sembari jalani karir sebagai penyanyi. Ia mengaku jika mata kuliah yang diambil cukup menantang dan sulit, karena banyak menyita waktu. "Karena nggak cuma kelasnya aja yang malam," ungkap Andrea, "tapi ketemuan sama kelompok aku bisa tiap hari buat latihan sidangnya," lanjutnya sembari tertawa. Andrea bercerita karena mata kuliah ini menyangkut simulasi, rupanya yang hadir bukan hanya dosen saja. Sidangnya ditonton langsung sama dosen jaksa penuntut umum, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sama penasihat hukum, terang Andrea.